Kemuliaan bagi sang bapa, sang putra serta sang roh kudus, Amin. Kita sekarang akan membaca sebuah renungan dari abbot Tripon. Jadi abbot itu adalah pemimpin biara. Jadi ketua dalam sebuah biara itu namanya abbot. Nah, kita akan membaca renungan tentang Pemikiran kami, kita harus mengusir semua pikiran negatif. Jadi, semua pikiran negatif harus diusir dalam pikiran dan kehidupan kita. Pikiran kita benar-benar memiliki dampak bagi dunia kita. Pikiran negatif tentang anggota keluarga atau sesama karyawan mengubah hubungan kita. Jika kita tidak menyukai seseorang di tempat kerja dan membiarkan diri kita berpikir buruk tentang mereka, kemungkinan besar mereka akan memenuhi ekspektasi rendah kita. Jika kita berdoa untuk mereka dan meminta Tuhan memberkati mereka, sambil meminta Tuhan memberkati interaksi kita dengan mereka, mereka berubah menjadi kebaikan, begitu juga kita. Kita semua pernah mendengar gambar satu orang yang cangkirnya setengah kosong, sementara cangkir orang lain setengah penuh. Orang yang terdahulu kemungkinan akan melewati kehidupan dengan tujuan yang belum tercapai, sementara yang terakhir akan melihat dunianya mekar sebagai taman yang indah. Bahkan, semua gulma di taman itu akan terlihat indah jika kita tetap berpikir negatif saya telah menasihati orang-orang yang depresi selama bertahun-tahun untuk berjalan kaki setiap hari selama setidaknya 40 menit sambil mengucapkan doa Yesus. Ya Tuhan Yesus Kristus anak Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Tuhan Yesus Kristus anak Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Tuhan Yesus Kristus anak Allah, kasihanilah kami kami orang berdosa. Demikian doa Yesus yang diucapkan dalam gereja Ortodoks setiap saat menggunakan kombos kini. Depresi mereka reda dalam hitungan hari karena latihan ditambah dengan doa mengesampingkan pikiran negatif dan mengirimkan depresi ke jurang yang berasal dari mana asalnya. Pikiran negatif kita menjaga kita dari sukacita yang menjadi milik kita dalam Kristus dan menjaga sukacita itu dari mengangkat orang lain. Jika kita melawan pikiran negatif kita, membi membiarkan Kristus mengubah kita dan orang-orang di sekitar kita. Jana Suci Serafim dari Sarov yang mengatakan bahwa jika kita memperoleh kedamaian batin seribu orang di sekitar kita akan diselamatkan. Pikiran negatif tidak menggalakkan perdamaian. Dengan cinta dalam Kristus, abot tripon. Kita ulangi lagi, secara cepat pemikiran kami harus mengusir semua pikiran negatif. Pikiran kita benar-benar memiliki dampak bagi dunia kita, Pikiran negatif tentang anggota keluarga atau sama karyawan mengubah hubungan kita. Jika kita tidak menyukai seseorang di tempat kerja dan membiarkan diri kita berpikir buruk tentang mereka, kemungkinan besar mereka akan memenuhi ekspektasi rendah kita. Jika kita berdoa untuk mereka dan meminta Tuhan memberkati mereka, sambil meminta Tuhan memberkati interaksi kita dengan mereka, mereka merubah menjadi kebaikan. Begitu juga kita. Kita semua pernah mendengar gambar satu orang yang cangkirnya setengah kosong, sementara cangkir orang lain setengah penuh. Orang yang terdahulu kemungkinan akan melewati kehidupan dengan tujuan yang belum tercapai, sementara yang terakhir akan melihat dunianya mekar sebagai taman yang indah. Bahkan, semua gulma di taman itu akan terlihat indah jika kita tetap berpikiran negatif. Saya telah menasihati orang-orang yang depresi selama bertahun-tahun untuk berjalan kaki setiap hari selama setidaknya 40 menit sambil mengucapkan doa Yesus. Tuhan Yesus Kristus an Allah. Kasihanilah kami orang berdosa. Depresi mereka ada dalam hitungan hari karena latihan ditambah dengan doa. Mengesampingkan pikiran negatif dan mengirimkan depresi ke jurang yang berasal dari mana asalnya. Pikiran negatif kita menjaga kita dari sukacita yang menjadi milik kita dalam Kristus dan menjaga sukacita itu dari, dari mengangkat orang lain. Jika kita melawan pikiran negatif kita, membiarkan Kristus mengubah kita dan orang-orang di -orang sekitar kita. Jenderal Suci Serafim dari Sarov mengatakan bahwa jika kita memperoleh kedamaian batin, seribu orang di sekitar kita akan diselamatkan. Pikiran negatif tidak menggalakkan perdamaian. Dengan cinta dalam Kristus abot Tripon demikian renungan. Jadi <tuh> setan akan dikalahkan apabila kita selalu berpikir positif. Kalau kita selalu berpikir ada anugerah di balik semuanya, maka <tuh> setan akan bosan dan lari dari kita. Demikian renungan. Semoga bermanfaat. Salam Kemudian bagi sang Bapa, sang Putra, dan Amin.